Pemirsa, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja sekota Cimahi turun ke jalan untuk melakukan aksi demo menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka Kamis siang. Buruh sempat melakukan aksi sweeping ke sejumlah pabrik untuk memastikan buruh di Cimahi ikut turun melakukan aksi yang akan dilakukan di kantor DPRD Kota Cimahi. Ribuan buruh Kota Cimahi turun ke jalan menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan Presiden ke DPR RI. Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, buruh sempat melakukan aksi sweeping ke sejumlah pabrik yang berada di kawasan industri Kota Cimahi. Tujuannya yakni agar buruh berhenti bekerja dan ikut turun melakukan aksi. Dengan instruksi mobil komando, ribuan buruh yang berjalan kaki maupun mengendarai kendaraan roda 2 melakukan long march menuju kantor DPRD Kota Cimahi. Dalam orasinya, para buruh dengan tegas menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka. Pasalnya menurut para buruh, RUU tersebut akan merugikan para buruh jika disahkan. Setelah melakukan aksi long march, para buruh tersebut berunjuk rasa di kantor DPRD Cimahi. Algi Muhammad Kifari, Bandung TV.